Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Samsul dalam channel Aco Excel. Kali ini saya kongsikan lagi tentang mask ataupun topeng muka. Semoga kita semua sentiasa dihindari daripada virus yang tidak diingini. Ini yang pertama N95 yang biasa digunakan untuk di zon-zon kritikal lah. Yang pertama. Dan yang kedua, biasa digunakan untuk yang bekerja menguruskan pelanggan, yang biasa berjumpa dengan pelanggan, terutamanya yang kerja-kerja di penginapan, hotel, di front office department. Ini biasa digunakan. Dan yang ketiga, biasanya kalau kita keluar rumah yang normal lah, ini yang normal, biasa kita keluar rumah jalan-jalan, kita gunakan yang ini, ya, yang murah, simple dan murah. Dan jom saya tunjukkan cara-cara penggunaannya. Oke, penggunaan dia macam ni, ini yang 95 ya. Yang belakang stiker ini ada di atas ni. Oh, yang masuk ni dulu. Di belakang yang masuk ni ada besi dalam kan? Besi dalam yang atas ni. Di sini. Ini. Oke, yang kedua yang ini dia ada dua juga. So pastikan yang ini dia ada span itu di sini. So kita ambil yang bawah. So ini ada ini. Ini kita kasih lekuk. Ini yang getah atas tarik. Nah, macam ni. Ini dia punya getah. Nah, ini macam itik. Seterusnya ini yang simple. Ikan yang biru yang berwarna di luar. Dan dia ada satu yang terkeras bahwa dia tiada. Itu biasa aja lah. Ini tarik. Ini ditekan. So, macam ni. Alright, saya rasa itu saja perkongsian untuk kali ini. Sama-sama kita berdoa dan mendoakan yang baik-baik agar kita terhindar daripada segala hal-hal dan perkara-perkara yang tidak baik. Terima kasih menonton, terima kasih like, comment, share dan subscribe. InsyaAllah jumpa lagi di next video. Salam sejahtera daripada saya Samsul. Jumpa lagi. Wassalamualaikum.